masih ada kaitannya dengan polisi nih. Selasa kemarin, polisi membantah kerusakan pospol di depan Istana Bogor akibat diserang orang tak dikenal. Kemarin itu waktu hujan kan diperbaiki pelaponnya. Kena tangga. Diperbaikinnya memang jam subuh, jam malam gitu. Malam. Di perjanjiannya. Terus sekarang nggak tahu pecahnya kapan. Kemarin itu. Makanya kami juga kaget kok bisa ada laporan seperti itu. Jadi artinya nggak ada pelemparan? Tidak ada pelemparan. Padahal CCTV di Jalan Raya Juanda Bogor Minggu malam merekam 3 pelaku mengendarai motor melempari pospol yang berada di ring 1 Istana Presiden dengan batu. Akibat aksi tak bertanggung jawab ini, kaca pos polisi pun pecah. Aksi ini berlangsung sesaat setelah razia Kamtibmas tak jauh dari TKP.